pasti punya kerjaan kita semua yang berbeda-beda. Ketika teman-teman lagi di kondisi sulit, saya percaya Tuhan tuh ngeliat gitu loh. Pasti. Jadi dikirimin aja yang baru gitu, nggak tahu apa. Saya kan MLM-nya hanya salah satu caranya aja. Betul. Kerjaan semua juga kerjaan cari duit. Benar. Cuma saya percaya MLM itu bisa ngasih kita begitu cepat. Saya percaya itu loh, Pak. Sesuai dengan yang waktu kita spare segala macam. Kalau target dari tim sendiri, saya pengen minimal 20-30 orang dari tim saya kedua, Pak. Jadi kayak saya pengen ya, saya sebisa mungkin jadi berkat, salah satunya nggak dari bisnis ini aja. Jadi nanti setelah apa yang saya dapat dari bisnis ini, saya bisa bagi lagi keluar. Gitu loh, Pak. Kan. Oh ya, kalau misalkan tim saya pecah telur gitu, saya rasa happy gitu, Pak. Meskipun jualannya rubi gitu, nggak apa-apa, tapi saya senang gitu, Pak. Karena saya tahu saya nggak bisa kerja sendiri gitu, Pak. Yes, yes, yes. Karena saya kerjain pagi siang malam, itu bukan buat saya, Pak. Saya memang dapat uang gitu. Saya seminggu full pairing minimal 10, Pak. Cuma rasanya itu nggak se-happy itu kalau tim saya nggak dapat gitu, Pak. Iya. Yeah. Akhirnya saya bisa bantu gitu loh. Saya berusaha untuk bisa bantu. Saya nggak bilang saya bisa garansi dia apa-apa, tapi saya pengen dia rasain apa yang saya rasain gitu. Halo teman-teman, di sini gue Reza mau ngucapin thank you dan puji Tuhan yang luar biasa buat berkat 1,5 tahun ini. Buat kalian tim next gen gue dimanapun kalian berada, dari Dreamers, Waymaker dan bagian tim lainnya, gue di sini bisa berdiri di sini bukan karena hasil gue sendiri atau hasil saya sendiri, tapi ini berkat yang saya terima dari peran kalian semua. Saya di sini cuma orang biasa yang mungkin cuma bisa mimpi dan berharap bukan saya saja yang bisa berubah, tapi kita semua bisa berubah dari AFC. Saya tahu saya banyak kekurangan, tapi percayalah bahwa apapun rezeki yang kita terima sampai detik ini dan ke depan, pastinya bukan hanya bermanfaat buat saya atau kita sendiri, tapi untuk orang semua di sekitar kita. Teman-teman, kalian harus tahu, kita sudah menyelamatkan ribuan hidup teman-teman kita, ribuan orang yang kita mungkin sebelumnya nggak kenal, dan kita ke depan pasti akan selalu begitu. Teman-teman, di sini saya juga percaya bahwa kita semua bisa berhasil dalam hidup ini, karena saya percaya kalau orang lain punya kesempatan untuk berhasil, maka kita pun juga. Kalau gua sendiri punya kesempatan untuk berhasil, dimanapun tempatnya, pasti kalian juga. Dan gua mau ngomong dengan tulus, kalau gua benar-benar sayang sama kalian semua. Gue percaya kita semua pasti akan jadi lebih baik dari sekarang, dan kita semua pasti bisa lebih besar dari sekarang.